Video ini merupakan rangkaian touring Vespa klasik Malena si Super tahun 75 dari Jakarta menuju Malang, Bali, dan Lombok. Episode sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk touring, camping, dan hiking ke Kawijen. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk nyebrang ke Bali. Bagaimana perjalanan dari Banyuwangi ke Bali? Yuk simak terus videonya teman-teman. Oke teman-teman, dan sekarang jam 11 siang, ini persiapan check out dari hotel. Dan ternyata kondisinya sampai hari ini hujan deras teman-teman. Ini kita lihat penampakan hujan di luar. Ini motor udah saya setting basah hujan-hujanan, semua dibungkus plastik. Dan ini siap buat jalan teman-teman. Yuk, saya persiapan dulu, ganti pakaian persiapan hujan, pakai raincoat dan semacamnya. Oke teman-teman, ini sudah siap untuk berangkat lagi ke Ketapang. Kita keluar dari penginapan dulu. Kena ketinggalan, aman ya. Bentar. Mari Bu, makasih ya. Nanya Pak, kalau pintu masuk motor? Di atas itu, Mas. Situ ya? Di bis, sebelah bis. Sebelah bis. Nah, itu. Oh. Jalan itu. Oh, situ ya? Siap. Kalau beli tiketnya berarti aplikasi baru masuk ke sana? Iya. Oh, iya, siap. Makasih ya, Pak. Ya. Oke, teman-teman. Udah beli tiket ferry di Ferizi. 29.000 berapa gitu. Tapi sama administrasi jadi 31.000-an. Nah, ini mau masuk ke parkiran motor. Antri teman-teman di parkiran motor.
kasih Mbak. Oke, udah dapat tiket. Amankan dulu. Oke teman-teman, ini pertama kalinya Malena menyeberang teman-teman. Jadi nggak tahu lewat mana. Saya ngikutin orang-orang aja. Akhirnya kita masuk ferry. Jadi ya, suasana masuk ferry teman-teman. Akhirnya Malena nyebrang pulau. Mantap. Gak apa-apa orang lain mah, kalau mau duluan aja. Saya mah nyantai aja teman-teman. Tidak dikejar waktu. Ini Malena naik perahu. Akhirnya. Oke teman-teman, ini udah ada di atas ferry dan kita mau naik ke dek atas. Katanya sih 45 menit ya, cuma nggak tahu ini karena lagi cuaca, jadi nggak tahu nyampe nya jam berapa. Dan sini berisik sekali teman-teman, jadi nggak kedengeran apa-apa.
Oke nih, udah di ruang penumpang, udah istirahat, katanya sih 45 menit baru nanti lanjut turun. Kita lihat-lihat ada apa aja di sini ya teman-teman. Kalau di atas ada nanti ada sampai jalan kalau ini. Oh, di atas ada deck juga nih. Oke, teman-teman, ini udah di Peru, terus kemudian nyebrang ke Bali. Jadi total perjalanan Jakarta sampai Banyuwangi sekitar 1 minggu. Dan ini pertama kalinya Malena si Vespa nyebrang ke luar dari Pulau Jawa dan disambut dengan hujan. Kayaknya di sini aja deh dibanding di bawah banyak ngerokok. Ferinya udah jalan, udah pada ditarikin jangkarnya. Ini motor-motor yang naik terakhir. Sirkulasi ferinya cepet banget, keluar satu langsung masuk satu, langsung diganti decknya. Ini keluar, ini Dharma Ferry, satu langsung masuk. Sibuk lalu lintasnya. Oke teman-teman, sekarang udah tiba di Pulau Bali, bentar lagi. Dari Bali katanya sampai ke Denpasar tuh masih sekitar 3-4 jam. Terus kita stay di Bali dulu dan nanti langsung lanjut ke Lombok juga. Turun, mau turun ke bawah ke motor buat siap-siap. Yuk. Oke teman-teman, punya kita. Kita keluar. Teman-teman, mau ke Bali Pak? Murate dulu ya. Ada Pak? Ya. Selamat datang. Tahun berapa nih? 74 Pak. Mantap. Mesinnya ganti? Enggak Pak, masih standaran semua. Ya. Asal pintar-pintar ngerawat nih Pak. Iya, amit Pak ya. Sini deh. Oh. Berapa bayar pajak? Kenapa Pak? Murah ya pajak. Murah Pak, 30.000 Pak. 30.000 Oke, monggo. Ya, makasih ya Pak. 30.000 ya pajaknya. Ini yang udah baru Pak, dulu sebelum diperbarui lebih murah lagi Pak. Yeah. Cuma 10.000 tahunnya pinggirin dulu ya Pak. Kalau dikasih injekan kan gak enak malah dulu. Kenapa Pak? Dikasih injekan ini. Injekan ini? Enak Pak? Kan enak biasa enggak? Oh ini Pak, naik kakinya gini kalau ngerem. Naik. Kalau injekan dia kan rata Pak.
Mari Pak. Diperiksa teman-teman, untung lengkap surat-surat. Oh, ini ada ojek. Foto dulu sekali, Vespanya. Nyampe di Bali. Lewat mana sih? Pas, sini Pak. Ya, makasih ya Pak. Diarahin dulu lewat dalam, nggak boleh langsung keluar. Bali. Oke, ini masih ada 3 jam perjalanan. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Oke, teman-teman, ini udah nyampe di Bali, itu gerbang masuk ke Bali. Nah, ini gerbangnya nih. Akhirnya tiba di Bali, teman-teman. Teman-teman, ini baru nyampe di Gilimanuk dan istirahat dulu, makan siang karena dari tadi belum makan. Ini makan bakso dulu di sekitar 10 kilo dari Gilimanuk, dari pelabuhan, bukan dari Gilimanuk karena masih hujan juga sebetulnya. Ya, makan dulu.